Para youtuber, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Para youtuber, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Kawan-kawan youtuber, sore ini Samuel Seni pada YouTube channel ngevlog jalan raya mau ke kampung tua. Kawan-kawan youtuber dari Simpang Barelang, terus mau ke Barelang, jalan Trans Barelang, sekitar 5 km, belok kanan, ada satu perkampungan, namanya Kampung Tua Tanjung Undap. Kampung ini sudah sangat lama, kawan-kawan youtuber. Di kampung ini, air sudah masuk, kawan-kawan youtuber. Listrik atau PLN sudah masuk, kawan-kawan youtuber. Akan tetapi pertanyaan kita adalah, jalannya, kawan-kawan youtuber. Jalannya masih tanah liat, kawan-kawan youtuber, atau bauksit, kawan-kawan youtuber. Di saat hari hujan, tanah ini akan sangat licin. Mobil akan berkelok-kelok, kawan-kawan youtuber. Di saat musim kemarau, jalan ini penuh dengan debu, kawan-kawan youtuber. Ini dia jalannya, kawan-kawan youtuber. Kita tidak tahu kenapa pemerintah belum membangun-bangun jalan ini. Yang jelas kita tahu, jalan ini sudah tahunan lah. Sejak kampung ini ada, jalan ini belum pernah diaspal, kawan-kawan youtuber. Padahal ini kampung tua. Di Batam ini terdapat banyak kampung tua, kawan-kawan youtuber. Tetapi semua fasilitas sudah dipenuhi, kawan-kawan youtuber. Akan tetapi jalan ini belum dipenuhi, kawan-kawan youtuber. Kita berharap, masyarakat di sini berharap pemerintah akan memperbaiki atau mengaspal jalan ini atau semenisasi jalan ini beberapa tahun ke depan, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan youtuber, pengendara sedang melewati jalan Tanjung Undap, kawan-kawan youtuber. Kita sangat berharap semua jalan-jalan yang ada di Batam diaspal agar warga di sekitar tidak kesulitan untuk memasuki kampung, kawan-kawan youtuber. Ini adalah kampung tua Tanjung Undap. Tugu kampung tua prasastinya ada di sana, kawan-kawan youtuber, di kampungnya, kawan-kawan youtuber. Tapi kita sangat prihatin, keadaan jalan ini sangat, kalau boleh dibilang, sangat menyedihkan lah. Hujan becek, kemarau berdebu, kawan-kawan youtuber. Kita akan plok, kawan-kawan. Kawan-kawan youtuber, ini adalah sebagian yang jalan becek berlobang, kawan-kawan youtuber. Jalan menuju ke Tanjung Undap, kawan-kawan, yang penuh dengan lekuk-lekukan dan penuh lubang-lubang, kawan-kawan youtuber. Di kampung ini bermukim ratusan warga, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan youtuber, ini adalah sebagian jalan berlobang. Sementara di perkampungan ini listrik sudah masuk, kawan-kawan youtuber. Kita tidak tahu kenapa jalan ini belum dibangun sekian tahun, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan youtuber, seperti kita ketahui, mau memasuki jalan ini di samping kiri kanannya berdiri PT-PT besar, kawan-kawan youtuber. Seperti yang di samping ini. Ini adalah PT, kurang tahu namanya, kawan-kawan youtuber, tapi yang jelas ini adalah PT pembibitan ayam, kawan-kawan youtuber, penetasan ayam. Sangat besar, kawan-kawan youtuber. Tapi jalannya sangat jelek, kawan-kawan youtuber. Kita berharap pemerintah dengan secepatnya membangun jalan ini, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan youtuber, kita ambil lagi sebagian jalannya, kawan-kawan youtuber. Sangat jelek, kawan-kawan youtuber. Youtuber, kita telah sampai kepada pintu masuk Kampung Tua Tanjung Undap, kawan-kawan youtuber. Itu dia tugunya Kampung Tua, kawan-kawan youtuber. Kampung yang dilindungi oleh pemerintah, kawan-kawan youtuber, yang disahkan pemerintah menjadi Kampung Tua, kawan-kawan youtuber. Tapi kita melihat kondisi jalannya masih memprihatinkan, kawan-kawan youtuber. Kita berharap pemerintah dengan secepatnya membangun infrastruktur di sini, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan youtuber, Samuel Siani Par YouTube channel dari Tanjung Undap, Barelang, Batam.